pernah kamu ngertiin perasaan saya, gak pernah. Kapan jadi ketemu sama orang tua lo? Ngapain sih lo mau pada kenalan sama bokap gue? Emang bokap gue artis? Ya gini loh, kan kita selalu dibilang anak milenial yang gak tahu sopan santun. Tapi kan itu gak bener kali. Kita buktiin lah kalau ya gengs the goks emang gokil tapi tetap tahu tata krama. Aduh. Gak usah kenalan sama bokap gue ya. Bokap gue juga belum tentu mau kenalan sama lo pada, tau gak? Ingat kenapa? Lagi ada masalah ya? Oh, gue tahu. Pasti lagi galauin Tristan ya gara-gara dia lagi. Apa tuh namanya? Yang garda terdepan itu apa sih, Mak? Oh, yang tahu. Ya itu kan, ya kan. Udah enggak usah khawatir, tahu. Ya gue harap sih dia baik-baik aja. Jangan sedih. Iya, harus kuat dong mentalnya. Ya, kan sekalian latihan sebelum jadi istri dokter beneran. Iya. Peluk Inggit, peluk. Inggit. Kita standby kok. Ow. Mas, aduh mas, ya ampun mas. Sorry mas, saya nggak tahu. Ya mas ngapain di depan pintu, saya lagi zoom sama teman-teman saya. Itu hidungnya mau saya kompres nggak? Udah, diem. Kamu diem dulu bisa, diem! Saya gak ada urusan ya. Kamu mau karena Zoom kayak, kamu mau lebih peduli sama teman-teman kamu, saya gak ada urusan. Saya udah capek mikirin itu. Saya gak ngapa-ngapain Inggit. Dari kemarin saya diem. Ya, buat saya kamu egois. Egois gimana sih mas? Saya kan gak tahu kalau mas ada di depan situ. Saya kan cuma reflek aja. Saya ngapain? Hah? Saya diem kan? Saya ikutin apa yang kamu mau. Yang menurut kamu paling ideal. Gak usah jadi suami ideal. Diam, urusan di rumah masing-masing. Itu yang kamu mau kan? Hah? Marah gak saya? Paper saya kena air apa semua, saya diam. Masak makan urusan masing-masing aja mas, oke. Sikap kamu makin lama. Ya tapi kan saya juga harus adaptasi sama ini, saya. Mas pikir saya gak... Kamu pikir saya gak adaptasi? Ingat saya gak pernah maksa memang. Untuk kamu menikah sama saya, kita udah deal. Iya, saya tahu. Saya nggak perlu protes. Ya, tapi itu nggak gampang buat saya, mas. Teman-teman kamu nggak perlu tahu tentang hubungan. Oke. Nggak mau ada pajangan foto pernikahan. Oke. Saya oke semua. Pernah kamu ngertiin perasaan saya? Nggak pernah. Mas, mau kemana sih, mas? Peduli apa kamu? Saya butuh waktu sendiri. Udah. Ya udah, kalau mas butuh waktu sendiri, mas di dalam aja.